itu CP SMK Sejahtera Kudus itu unggul. SMK Sejahtera Kudus itu unik. Sekolah di SMK Sejahtera Kudus itu keren. Sekolahnya luas, lapangannya besar dan juga sejuk karena banyak pohonnya. SMK Sejahtera itu bisa jadi sekolah yang lain lho. Soal kedisiplinan di SMK Star ini unggul. Di sini selain belajar kita juga dididik sama militer. Luar kelas dari BPI, misalnya di kantin, musola, dan kamar mandi. Kita juga harus berbagi. Menurut saya, belajar di SMK Sejahtera Kudus itu seperti sampai kehidupan. Selain belajar teori, kita juga diajari prakteknya. Pokoknya fasilitas di sini sangat lengkap. Juga bisa jadi bagian dari keluarga besar SMK Sejahtera Kudus yang merupakan sekolah swasta yang memiliki banyak keunggulan. Sekarang kami sudah memakai pakaian dinas harian kami yang keren. Seragam kebanggaan yang kami kenakan merupakan tanggung jawab kami sebagai taruna taruni pelayaran SMK Sejahtera Kudus yang patut kita jaga kebanggaannya. Pada tingkat 1, pembinaan fisik dan mental dibagi menjadi dua tahap, yaitu mata vital dan mata pintar. Kami lalui dengan sukacita bersama satu angkatan. Pada tingkat 2, pembinaan fisik hanya dibagi menjadi satu tahap, yaitu tahap mantap bintang yang diambil alih oleh Pak Bintang serta staf senior kami. Ini sekolah bagus nih, di bawah naungan Kementerian Hubungan dan Lijarum Foundation untuk kompetensi keahlian pelayaran nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Bersama penempatan praktik di kapal dan penyaluran lulusan yang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang hebat. Ini dibuka 1. Pelayaran nautika kapal niaga, 2. Pelayaran teknik kapal niaga, 3. Teknik pemesinan, 4. Teknik kendaraan ringan otomotif, 5. Teknik elektronika industri, 6. Teknik mekatronika selama 4 tahun, 7. Teknik instalasi tenaga listrik.